Jumpa kembali bersama Agri Financial. Guys, aku mau cerita. Kan aku positif COVID itu kan tanggal 27. Terus di karantina di lantai 2 di gudang. Karena gudangnya terlalu mepet dengan kamarnya anak majikan saya. Terus sanu tadi malam saya dipindah ke lantai 3 ini. Ini tempat pipe-nya. Ini enggak pernah dibersihin sama sekali. Terus ada kayak abu-abu gitu juga ini. Ini kayak ada abu-abu itu. Terus tadi malam kan pas saya tidur ini tengah malam. Ini pintu menuju ke lantai 2, pintu keluar. Terus tadi malam saya tidur di sini di sapa. Terus pas saya tidur tengah malam di sini ada orang berdiri. Terus ada suaranya juga. Kayak gitu. Terus saya tidur di sini, saya lihat, saya enggak berani buka karena saya dengar itu suaranya. Mata saya enggak berani saya buka sepenuhnya gitu. Saya buka sedikit aja, terus saya lihat di sini agak samar-samar gitu ada orang berdiri. Terus astagfirullahaladzim. Nah, saya baliklah badan hadap sana. Terus sambil saya bacalah itu ayat kursi semua, saya baca. Terus habis itu enggak berani saya hadap sini lagi. Nah, tadi pagi saya telpon majikan saya. Saya tanya dia apakah dia udah naik tadi malam ke sini. Terus dia bilang enggak pernah. Saya enggak pernah naik. Ngapain saya naik? Orang kalau saya naik kan kamu lagi COVID, dia bilang. Nah, terus siapa yang berdiri di depan pintu? Saya bilang gitu. Terus ya enggak tahu, dia bilang. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya saya takut, guys.